Yo bro, semuanya ketemu lagi bersama gua Ricky Rahman di game GTA 5 Zombie-nya lagi ya bro. Oke, pada hari ini bakal gua lanjutin lagi GTA 5 Zombie-nya. Waduh, Pak. Gatal ya. Gatal apalanya si Mamang Franklin-nya, dan kita hari ini ditemani bersama Mamang Franklin lagi ya, bro. Oke, dan di sini kita masih base-nya di sini ya, dan gua bingung, coy. Ini udah berapa hari ya enggak gua lanjutin? Terus ini pada sepi, coy. Enggak ada survivor lainnya. Waduh, kambing nih mereka ini. Kemana? Pada kemana, coy? Tuh, diperiksa di sekitar sini juga pada enggak ada nih, ya kan? Oke, coba kita liatin parkiran tercinta kita ya, bro. Dan kemarin kan kalian banyak yang bilang gitu ya, si gate-nya ini atau pagarnya ini bisa dikunci ya, bro. Kalau didekatin udah gua kunci ya, bro. Karena kalian bilang kayak gitu biar enggak zombie masuk gitu loh. Ternyata kalau gua yang enggak masuk sini ya, bro. Nih coba gua deketin. Nah, ya kan? Kalau dekat gini kan, nah, bisa kebuka gitu ya, bro. Kita bisa menutupnya dengan cara kayak gini nih. Nah, di luar sini ternyata bisa kekunci. Tuh, kita klik kan bisa kekunci ya, bro. Oke, sip. Mamang, terima kasih yang udah bilangin kayak gitu ya. Pasti gua kasih love-love-nya di komentar ya, bro. Kalau kalian bilangin saran-sarannya ke gua ya. Dan di sebelah sini juga kita kunci ya. Dan kabar baiknya ya, bro. Gua kemarin memperbaiki helikopter gua dan Midi. Gua memperbaikinya sama temannya Mamang, kenalannya sama kenalannya si Mamang Michael ya, dan ini dia Widi, coy. Helikopternya kemarin kan warna putih kan, jadi sekarang diperbaharui, diperbaiki, dan kita mendapat bonus menjadi lebih besar kayak gini ya, bro. Mungkin ini muatnya lebih banyak gitu ya. Wadaw, mantap, coy. Lalala, turun. Siapa nyuruh? Dan kita di sini juga dapat mobil ini ya, dapat mobil ambulan ya, bro. Karena ini mobil ambulannya juga gratis ya, dicetin sama Mamang kenalannya Michael ya. Di sana kan udah diperbesar, terus kita gratis buat ngewarnain. Kemarin kan itu warnanya beda ya ambulannya ya. Dan ini warna biru merah, dan di sini ada mobilnya lagi, mobil sembarangan aja juga ya. Oke, dan kita bakal kunci di sebelah sini dulu nih, para zombie udah mau mendekat ke sini. Ah, ini kok di luar ya? Oke, berarti ini. Eh, kunci, Mang. Kunci, Mang. Aduh, duh. Oke, kita kunci. Terus kita bakal naik laut sini ya. Ini zombie ini bego mereka, coy. Gak bisa naik laut sini nih. Oke, jadi kita misinya pada hari ini sesuai judul, gua bakal mengambil mobil anti zombie ya, bro. Oke, ini hasil jerih payah Mamang Franklin bertapa selama 30 hari kemarin ya. Waduh, 30 hari di GTA ya, bro. Dia bertapa untuk mendapatkan sebuah mobil ini ya, bro. Dan dia mendapat koordinat di mana itu. Lah, ini kok ada merah-merah tadi ya? Terus hilang. Gua udah siap nembakin. La ilah. Oke, okay, dan ini Mamang Franklin mau sedikit konsentrasi dulu. Nanti tiba-tiba di peta ini ada sebuah warna ungu ya, buat yang memandu dia. Oke, okay, ini dia bro. Dan di situ di petanya udah ada tanda ungunya seperti itu ya, karena konsentrasi Mamangnya ini ya udah kembali ya bro. Kita bakal kesana memakai pakai mobil enggak ya? Pakai mobil, nanti mobil kita nggak jemput ya. Soalnya ini Mamang Franklin juga punya mobil ya, bro. Eh, punya motor maksud gua. Punya motor kayaknya di luar sini deh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia letakin di luar sini. Kita coba lihat dulu. Seingat gua di depan sini ada motor deh ya. Oke, coba kita lihat dulu. Kalau nggak ada berarti hilang nih mobilnya nih. Diambil zombie Mamang. Oke, coba kita lihat. Kita... lah, nggak ada kan? Udah nggak ada. Kita sambil nanti jemput para survivor juga ya, bro. Jadi ini para survivornya nanti bakal gua tambahin. Oke deh, sip. Kita bakal pakai mobil yang warna biru ini aja deh ya, daripada pakai ambulan ribet, coy. Dan juga lambat ya, muatnya juga 4 orang juga, anjay. Oke, jadi kita bakal masuk. Oke, kita bakal kok gitu muka gua aja. Oke, kita bakal sini. Ini ngebukanya lewat luar, coy. Lah iya. Oke, kita buka dulu dah lewat luar ya. Oke, kita. Oke, ini kita udah buka si gate-nya, terus kita masuk mobil dulu, kita keluarin, baru kita kunci lagi ya. Oke, nanti biar ini kita mundur sedikit, sedikit lagi. Oke, kunci. Set. Oke, mantap. Oke, dan kita bakal ini kok ke arah mana ya? Oke. Nah, ketabrak lagi. Oke, kita bakal ke sana dulu ya, bro.
ini melalui perjalanan panjang, ya, lumayan panjang, karena ini mendapat dari petua-petua akibat Mamang Franklin bertapa dan mendapatkan sebuah mobil ini, koordinat mobil ini, ya bro. Enggak ada orang yang bisa mendapatkan mobil seperti ini, ya, selain Mamang Franklin. Waduh, karena enggak ada manusia selain Mamang Franklin dan Survivor Luke Nut, ya. Oke, di mereka itu sebelah sini bodoh amat, ya. Oke, kita bakal ke arah sana dulu, ya, ini karena mungkin jauh, ya bro. Oke, dan bagi kalian yang mempunyai tips-tips lainnya lagi untuk GTA 5 Zombie, silahkan tulis komen di bawah, ya bro. Episode selanjutnya, apakah gua bakal melengkapi lagi parkir termewah, terglamor GTA 5 gua ini, ya, video. Karena kan parkiran gua itu luas sekali, ya bro. Jadi gua bakal mengisi parkiran yang luas itu dengan mobil-mobil yang mewah, ya bro. Dan termasuk juga mobil anti zombie yang sangat-sangat ganas, ya bro. Oke, langsung saja kita lihat ke sana. Apakah seganas apakah mobil gua itu, ya, yang akan menjadi mobil paling Franklin, ya, maksudnya gitu, ya. Oke, jadi kita bakal OTW sana dulu dah, ya. Oke, bro, kita udah ada kesampai, ya, sama si mobilnya, dan ini dia, coy. Perjalanannya saat ini di desa-desa tuh ada air terjunnya, coy. Oke, dan ini belokannya di mana, ya? Sebelah mana, ya? Nah, ini mungkin, ya. Karena di map ini udah ada tanda mobilnya, ya, bro. Ini mengikuti arah mata air. Tuh, ini dia mobilnya. Oke, udah ada tanda mobilnya kayak gitu, ya, bro. Karena itu adalah koordinatnya, ya. Oke, sip, kita bakal ke sana. Widih, ini harus mengikuti arah mata air ini, coy. Mungkin kita bakal lewat atas ini aja deh dulu, ya, baru kita ini kok ngalangin sampai video. Oke, kita bakal naik lewat sini dulu, sip. Oke, jalan sini terus lewat sini nih. Oke, ini ada jalannya nih, kan, kita harus jalan apa mata air ini, ya bro, biar mobilnya itu terlengkapi gitu loh. Nanti kalau nggak jalan sini nanti nggak abdol gitu, ya. Oke, widih, perjalanannya, coy. Ini gimana, ya, mobil mata air gitu, ya bro. Widih, mobil mata air lagi. Oke, dan di sini hasilnya, oke, ini masih naik lagi. Waduh, ini sangat lumayan sulit, ya. Oke, ini orang biasa nggak bisa nih, coy, naik lewat sini, coy, pasti jatuh. Oke, dan kita bakal melewati jalan kanan ataupun kiri, ya. Ini ada mobil keduanya, bro, tapi Mamang Franklin berwenang untuk mengambil mobil yang di sebelah kiri, ya. Oke, mungkin sebelah kanan itu lebih lembut, ya, mobilnya, ya, karena sebelah kiri ini lebih ganas gitu, ya, mungkin, ya, bro, mungkin, ya. Nyantol, aduh, nggak untung. Wih, di mobilnya, aduh, udah oke. Dan di sini udahlah penyetopan mata airnya, bro. Sampai sini aja nih mata airnya nih, coba lihat kalian nih. Dan langsung saja kita bakal naik ke atas, ya bro. Dan oke, ini aduh, oke, kita bakal naik, ya, di atas sini. Aduh, loh, kok ada mobil merah, ya, di atas sana, ya bro. Oke, coba kita lihat ke atas deh. Aduh, ini berat sekali, coy. Gimana lewatnya dah? Kita lewat sini atau kita jalan kaki aja, ya, yuk. Oke, kita bakal naik perlahan, ya bro. Waduh, sangat sulit, ya, untuk mendapatkan mobil-mobil kayak gini, ya bro, mobil dewa. Waduh, nggak bisa nih. Waduh, ayo semangat mobil Franklin. Lah, udu, widih, berhasil, coy. Oke, kita bakal ke atas sini. Ini kok ada mobil merah, ya, di sini, ya, kampret, ya. Mobil merah itu kan musuh. Widih, waduh, mobilnya, coy. Waduh, duduk, membakar rumput, coy. Bahaya, bahaya dah. Oke, kita bakal ke sini dulu. Oke, ini dia mobilnya, sangar sekali mamang. Oke, kita first person dulu, kita lihat. Aduh, ini bahaya nih, ngebakar anjay. Oke, kita sudah loncat, jadi aman, ya. Oke, dan ini dia mobilnya, sangar beda, coy. Oke, widih. Oke, kita bakal masuk dulu, ya bro, kita coba, ya, mobilnya. Widih, dan di dalamnya seperti inilah, ya bro. Widih, dalamnya, coy, berasap-asap, coy. Oke, dan ada warna-warna orange-nya gitu, ya bro. Karena ini ada efek apinya gitu, ya. Dan kita widih, sekelilingnya kebakar, coy. Kebakar sekelilingnya, mamang. Oke, kita bakal turun aja, ya bro. Kita bakal menyelamatkan para survivor lainnya memakai mobil ini, ya. Oke, mobil pertama anti zombinya Mamang Franklin. Widih, ini sampai nggak terlalu kelihatan lagi, coy. Ini berapi kayak gini. Apinya dan asapnya ini ngalangin mamang. Aduh, ini oke. Waduh, duh. Bahaya sekali ini mobilnya, anjay. Oke, ini harus ditempatkan dengan bagus ini, ya. Mobil ini bahaya, coy. Ngebakar rumah kita, nanti base kita malah kebakaran, mamang.
Aduh, itu kan, aduh, aduh, lumayan sulit ya, lumayan sulit ini mah. Oke, kita bakal jalan sana, sip. Oke, sip. Jadi, gue coba lihat dari depan. Wuh, sangar bet. Oke, kita bakal ke sana. Ini jalannya tembus juga nih ke jalan tolnya ya. Aduh, santai. Oke, dan kita udah di sebelahnya jalan tol ya, bro. Dan oke, sip. Mantap. Oke, sip. Kita bakal titikin dulu di mana para survivor ya. Widih. Ini kita coba lewat sini, kebakar nggak? Kebakar nggak nih zombinya? Udah nggak kebakar dong. Lu itu padahal kebakar loh. Wanjay, kok nggak kebakar ya? Oh, kebakar coy. Kebakar. Wih, kebakar. Mampus loh. Widih, mobil anti zombie mantap ini coy. Wah, ngebakar coy. Widih. Siapa yang berani? Oke, kita bakal titikin dulu. Di mana survivor? Ini dia mamang. Aduh, ini jangan-jangan mereka malah kebakar ya, bro. Gua bawa pulang aja dulu deh ya. Ini bahaya coy. Aduh, nanti para survivornya malah kebakar anjay. Oke, kita bakal bawa pulang aja deh mobilnya ya, bro. Widih, mobilnya sangar betoy. Aduh, pantes aja ini tadi letakkan di sebelah kiri ya. Karena super-super sangar anjay. Waduh, ini apinya juga lihat. Oh, nggak ada habis-habisnya keluar terus coy. Sebelah sini juga ya. Oke, ini waduh, ini ada lecet sedikit. Oh, kotor ya, bukan lecet ya, itu kotor kotoran bekas tadi ya, bro. Di tanah-tanahnya tadi kan naik gunung ya. Dan by the way, bro, ini padahal ini suasananya cuacanya lagi hujan loh. Tapi mobilnya ini tetap bernyala gitu loh. Aneh ya, bro. Widih, ini mobil api abadi malahan coy. Tadi kan sebelumnya gua ngenamain mobil mata air ya, bro, karena dia ini terletak di sumber mata air ya. Dan ini waduh. Malah kayak gini dah. Oke, malah api ya. Ini kok asapnya ini makin menggelegar aja ya. Aduh, bahaya coy. Kalau meledak nih mah enggak asik. Kita bakar nih bro nih. Mereka ini songong dah. Mau ngelawan mobil super mantep ini loh. Oke, kita bakal pulang aja deh, bro. Oke, dan kita udah sampai di rumah pada sore hari ya, bro. Dan gua enggak berani, coy. Masukin mobil ini dalam rumah, coy. Takutnya kebakaran. Aduh, gimana ya, bro? Kita tinggal di depan sini aja dulu ya. Kita terus tidur. Pagi hari besoknya baru gua ambil lagi nih mobil. Kita coba masukin dalam rumah ya, bro. Aduh, sangar amat anjay. Oke, kita bakal masuk dulu. Lewat sini aja deh. Kita bakal tidur. Waduh, kita dehidrasi, coy. Oke, kita bakal minum dulu. Salah. Kita ke inventory, minum dulu dah. Ini dia, drink water. Ding. Oke, sip. Kita bakal masuk lagi ke dalam. Oke. Ngeletakinnya di mana ya? Di tengah-tengah sini nggak ada rumput kan bisa dah kayaknya ya. Langsung masuk aja ya, bro. Asal kebuka ini. Gue takutnya pagar kayu gue yang itu dari wood ya, bro. Bahaya tuh, coy. Dari kayu, coy. Bisa kebakar. Aduh. Mampus dah gua ke rumah gua di sini. Base gua kebakar gara-gara satu mobil itu aja anjay. Oke, kita bakal tidur dulu deh ya di tendanya. Mana tenda, coy? Lah. Malah di oke. Okay. Ya kebakaran. Aduh, untung enggak kebakaran anjay. Dilewatin loh api unggunya. Oke, okay, sip. Selamat pagi. Udah hujannya udah reda juga. Kita bikin makan dulu deh ya. Sarapan pagi itu sangat diperlukan, coy. Oke, kita ini makan campfire, bikin campfire gua anjay, salah. Oke, bikin minum banyak-banyak dan gua udah looting juga kemarin ya, bro. Jadi gua mempunyai banyak makanan nih. Oke, kita makan dulu Mamang Franklin. Oke, Mamang Franklin bagaimana dia makan? Oke, seperti itulah ya. Oke, makan lagi, Mang. Itu minum dah. Oke, minum lagi. Oh, minum gini aja ya, bro, kalau makan. Oke, jadi kita langsung saja keluar. Oke, ini hangernya masih ada coy. Kita harus benar-benar kenyang nih. Clean water, cooked meal. Oke, kita makan. Oke, sip. Udah kenyang. Oke, full. Kenyangnya udah full coy. Oke, dan kita bakal keluar. Gimana ya cara masukinnya coy? Berarti nanti aja deh bro, kita jemputin para survivornya. Bodo amat ya, gua bisa juga hidup sendiri tanpa mereka. Oke, jadi gua bakal masukin mobil ini dulu. Yang terpenting biar kita lengkap gitu loh. Mobilnya di sebelah sini. Nah ini kan gue mau lewat sini nih. Ini takutnya kena tanaman yang ini coy. Berarti gue harus letakinnya di tengah-tengah kayak gini aja nih. Nah kayak gini ya posisinya. Biar nggak terkena tanaman yang di sana. Yang di sini juga nggak kena. Oke, coba kita letakin deh.
Mobilnya mantap sekali. Oke, masuk deh. Oke, ini mobilnya lama-kelamaan nggak kebakar ya. Lalu bahaya amat coy, kalau kebakar mobilnya meledak gue yang sakit. Oke, buka titit, buka coy. Buka mamang. Oke, jangan lama-lama nanti kebakar tanaman gue. Aduh, layu. jangan kelalu. Oke, sip mamang. Oke, itu kebakar nggak ya? Tanaman gue, kebakar nggak ya? Oke, kita jangan sampaikan apinya coy. Ini kebakar nggak ya? Waduh, lu. Layu pohon pisang gue coy. Langsung layu. Baru lewat sini juga langsung layu anjay. Di sini juga layu. Kok dibuka? Wah, nggak bener nih. Tutup. Oke, kita kunci udah. Sip. Dan di sini mobilnya udah masuk juga ya, bro. Kita udah nge-save juga ini mobilnya. Jadi mobil termantap kita ya, bro. Oke, mantap sekali coy. Widih, ini tampak dari depannya ya, bro. Dari pinggirnya ini, di depannya ini ada senjata atau apa nih? Oh, ada senjatanya coy. Tapi ini cara nembaknya gimana ya? Ini mantap senjatanya coy. Kayak jum gitu ya, bro. Itu tahu nih gua senjatanya dari GTA 5. Oke, dan di sebelah mana lagi nih? Sebelah sini nggak ada lagi. Ini mungkin, oh ini dia. Ini ada cerobong asapnya ternyata ya. Oke, dan di pinggir-pinggirnya cuma ada cerobong apinya ya, bro. Oke, sip, dah mantap. Oke, bro, widih mobilnya coy, ganas jiwa. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Karena gue udah ngambilin mobil termantap anti-zombie ini ya, bro. Waduh, mana ada zombie yang berani deket coy. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Ricky Rahman.